Ini kubota, satu bota satu T. Ini tenaganya kurang, kurang bling. Ini nanti akan saya setel klep dan saya naikkan bosfomnya. Akan setel klep dan saya setel bosfom. Ini tadi sudah saya setel pakai insting saja teman-teman, gak usah pakai pengukur klep supaya mudah dipelajari oleh teman-teman. Klepnya ternyata masih belum puas yang punya, katanya supaya nambah tenaga lagi. Setelah itu akan saya setel bosfomnya supaya lebih kuat, lebih rusak dari semula dia ya. Jengkor kenteng. Teman-teman perhatikan, ini kalau buka jangan posisi begini, harus diputar dulu sebelumnya biar rata seperti ini. Nah, untuk mudah membuka bosfom. Ya teman-teman, ternyata sumurnya sudah haus. Akan saya geser, saya naikkan tadi antara dua biji. Jadi teman-teman gak usah membuka rek ya, gak usah membuka rek, cukup kita saja begini geser, masukkan lagi. Inilah teman-teman posisi kemiringan gigi reknya, supaya teman-teman biar mudah untuk dipahami. Ini bundelnya kita masukkan, hansinya kita masukkan, maksudnya ini tombol jelas biar lebih jelas. Jadi teman-teman, ini saya masukkan lagi yang sama. Perhatikan semua teman-teman tuh. Kita coba dulu di luar, jangan langsung dimasukkan. Saya gas keluar, saya tutup. Tidak keluar, tidak keluar teman-teman. Berarti benar.
Setelah itu kita pasang, pastikan tangki gas ini harus lurus dengan reknya. Tangki yang ini, tangki yang di sini harus lurus dengan rek ini. Teman-teman. Ini pasome kayak mau nengai gue. Kok acara iku omeh gue. Sekarang kita tutup. Ya, sudah.